Ex-ajudan Zelensky menginvasi Crimea akan membunuh 200 ribu tentara Ukraina. This applies to the Kyiv, Chernihiv, Sumy, Kharkiv and southern directions, where some enemy forces are trying to advance, but they are effectively dying under our blows. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami, menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Mantan ajudan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Oleksiy Arestovych, memperingatkan bahwa menginvasi Crimea akan membunuh setidaknya 200 ribu tentara Ukraina. Peringatan itu disampaikan dalam wawancara dengan jurnalis Rusia, Yulia Latnina, yang dilansir Russia Today. Ada sedikit prospek untuk merebut semenanjung Crimea melalui cara militer, kata Arestovych, ketika membahas opsi yang tersisa bagi Kyiv dalam konflik yang sedang berlangsung dengan Moskow. Berapa biayanya pemusnahan 200 ribu populasi laki-laki dewasa, lanjut dia, mengacu pada jumlah tentara Ukraina yang kemungkinan besar akan terbunuh. Perekonomian Ukraina mungkin juga hancur total dalam prosesnya, imbuh dia. Crimea adalah wilayah yang memisahkan diri dari Ukraina pada 2014, kemudian bergabung dengan Rusia melalui referendum. Namun Kyiv dan sekutu baratnya tidak mengakui referendum tersebut, menganggap Moskow mencaplok Crimea. Mantan ajudan Zelensky mengakui bahwa Kyiv sudah sepenuhnya bergantung pada pendukung baratnya. Jika Amerika Serikat dan sekutunya berhenti memasok senjata ke pasukan Ukraina, mereka tidak hanya tidak dapat merebut kembali wilayah yang telah bergabung dengan Rusia, tapi juga akan berjuang untuk mempertahankan posisi mereka saat ini, ujarnya. Arestovych juga secara terbuka menuduh Washington dan sekutunya mengejar kepentingan mereka sendiri dalam konflik Ukraina-Rusia. Jujur saja, tujuan kebijakan luar negeri kita dalam perang ini sangat kontras dengan tujuan kebijakan luar negeri pada sponsor dan pendukung kita, katanya. Seraya menambahkan bahwa Barat bersedia mengorbankan wilayah Ukraina dan nyawa rakyatnya untuk mencapai hasil yang diinginkan. Menurutnya, Ukraina sekarang hanya dapat mempengaruhi para pemimpin Barat pada tingkat emosional, menambah bahkan bahwa Kyiv seharusnya berfokus pada membangun kedaulatannya sendiri. Kami membutuhkan hubungan berdasarkan keuntungan nyata. Itulah satu-satunya hal yang mereka pahami, paparnya. Kebijakan tidak bermoral dan ketidakmampuan untuk mengambil keputusan serius adalah kelemahan utama Barat, sambung dia. Namun, kata Arestovych, Ukraina tidak bisa begitu saja meninggalkan pendukung Baratnya, mengejar tujuannya sendiri dengan biaya berapapun. Menurutnya, itu akan menjadi jalan buntu bagi Kyiv. Dia mengatakan satu-satunya penghiburan adalah prospek bergabung dengan NATO, dengan imbalan perdamaian dengan Rusia. Hentikan perang, bergabung dengan NATO. Banyak orang akan mengatakan itu adalah kesempatan sejarah, kata mantan orang kepercayaan Presiden Ukraina tersebut. Dia juga menggambarkan jaminan NATO sebagai imbalan untuk menyetujui perdamaian dengan Rusia di sepanjang jalur kontak saat ini sebagai kesepakatan yang cukup bagus. Menurut Arestovych, kesepakatan semacam itu kemungkinan juga akan mengharuskan Barat mencabut beberapa sanksi anti-Rusia untuk meyakinkan Moskow agar menyetujui persyaratan tersebut. Komentarnya muncul di tengah serangan balasan Ukraina yang banyak dipuji Barat tapi dianggap gagal oleh Moskow.
Setelah ledakan akibat bom nuklir, Amerika Serikat kini Belanda jadi korban Rusia. Jutaan warganya dibuat membeku oleh beruang merah. Begini jadinya kalau main api dengan negara superior Rusia. Bagaimana tidak, sebagai pemasok energi terbesar ke Eropa, kini Rusia membuat salah satu lawannya bergetar alias membeku. Dikabarkan sebelumnya, ICC yang berpusat di Den Haag, Belanda mau menangkap Presiden Rusia, namun hanya ditanggapi dengan tawa oleh pihak Rusia. Sementara itu, Rusia akhirnya memberikan pelajaran bagi warga Belanda dan petingginya untuk memahami siapa sebenarnya yang paling berguna bagi negaranya. Kalau tidak ada Rusia, warga Belanda bisa mati membeku setiap hari. Belanda mengalami pemangkasan suplai gas dari perusahaan energi Rusia, Gazprom. Pengumuman sendiri telah diberitahu Senin kemarin, Gazprom Export telah memberitahu Gaztera tentang penangguhan pasokan. Bunyi pernyataan di saluran Telegram Gazprom dikutip CNN Internasional. Hal tersebut adalah buntut dari perang Rusia dan Ukraina. Akibat serangan itu, Uni Eropa, di mana Belanda bernaung, menerapkan sejumlah sanksi ke Moskow. Ini kemudian dibalas pemerintahan Presiden Vladimir Putin dengan aturan baru pembelian energi Rusia, di mana ia mengharuskan pembeli gas dari negara tidak bersahabat yang telah memberikan sanksi membuka rekening di bank Rusia, Gazprom Bank, dan membayar dengan rubel. Perusahaan gas Belanda, Gaztera, adalah salah satu pembeli yang menolak melakukan itu. Pembayaran dengan rubel dianggap tidak sesuai kontrak. Perjanjian internasional berisi klausul tentang pembayaran dan mata uang. Berpegang teguh pada perjanjian tetap menjadi posisi kami, kata Gaztera kala itu. Sebenarnya, belum ada komentar lagi dari Gaztera. Namun, Perdana Menteri Mark Rutte mengatakan, ini benar-benar sebuah tantangan. Kami sangat bergantung pada gas Rusia di Eropa dan tidak banyak alternatif selain LNG, kata Rutte. Menurut surat kabar harian Volkskrant, Belanda diketahui mengimpor minyak dari Rusia dengan nilai sekitar 11 miliar euro dalam 11 bulan pertama tahun lalu. Sekitar 3,7 miliar euro juga dihabiskan untuk mengimpor gas dan batu bara dari Rusia. Sayangnya, kini nasib Belanda tengah terancam akibat jadi negara tidak bersahabat dengan Rusia.